minuman ya. Halo guys, ketemu lagi kita, dan di video kali ini guys, saya mau minum lagi. Minum kali ini adalah minum Bicola yang rasa strawberry guys, dan ukurannya ini 3,1 liter ya guys. Nah, untuk kemarin-kemarin kan saya juga pernah tuh minum yang rasa mangga ya, sama kayak gini juga, cuma rasa mangga. Ya, dan kali ini saya minumnya nggak pakai gelas guys, jadi sekarang saya mau tenggak langsung. Nah, kira-kira bakal habis nggak? Oh ya, saya mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah nge-like, yang udah nge-share. Sekali lagi sama bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah nge-like, dan udah nge-share ya teman-teman. Dan sekarang saatnya saya buat tenggak langsung nih minuman ya. Nah, tenggak langsung. Nah, kira-kira bakal habis nggak ya? Setelah ini kita buka dulu. Terus saya dinginkan nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi guys. Kenyang banget guys. Aduh, halo. Lanjut lagi guys, nih ini kayaknya sih pertama kali guys di Indonesia, mungkin bisa jadi juga di dunia ya, dunia akhirat mungkin ya. Oke guys, lanjut lagi yo. Enak ini, bismillahirrahmanirrahim. Seger guys, lanjut lagi guys. Nih, masih akeh. Tak om di TW guys. Potong nih guys, perutnya, aduh, perutnya tuh rasanya pil kaku-kaku gitu guys, kayak di remes-remes gitu. Oke, ini buat teman-teman nih, buat adik-adik nih, buat anak-anak jangan ditiru ya. Tapi kalau buat mama, bapak-bapak atau mas-mas atau siapa bolehlah ditiru ya. Tapi kalau saya bilang sih jangan ditiru. Ini bahaya nih. Ini ukuran ini 3 liter nih. Ini 3 liter kelihatan enggak? Tapi anginnya pada keluar guys, set nih, lagi guys ya. Ini masih setengah nih guys, adit lagi guys, ini setengah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat teman-teman jangan ditiru ya. Nah, ini minuman tuh berkalori tinggi, jadi kita nggak boleh minum banyak-banyak dalam setiap hari, atau diminum setiap hari juga nggak bagus ya.
tinggal dikit. Kenyang guys, kenyang. Halo. Lanjut lagi. Habis guys.